97,1 FM Radio RDI Jakarta. LDR, lagu dan request juga bisa didengerin lewat streaming di aplikasi RCTI Plus. Klik Radio Plus di RCTI Plus untuk dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Lucu gak lucu, yang penting eksis. Oke Pak RT, saya punya tebakan juga nih. Apa tuh Mas Nardi? Negara mana yang kalau hujan gak kebasahan? Negara Indonesia. Salah. Timor-Timor. Salah. Nyerah? Nyerah. Swedia. Kok Swedia? Swedia payung sebelum hujan. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Halo, 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis, Sobat RDI. Itu dia tadi lagunya Desi Agaki featuring Aldo Bizzat ya. Cocok banget lagunya, enak banget nih. Ada yang gatel-gatel sa, ada yang mati gila sa. Oke, okay. Wow, banyak sekali yang ini. Ikutan telepon dong, telepon dong. Tunggu ya Sobat RDI, ntar bakal lihat telepon deh. Tapi ya memang di jam inilah, jam 2 ya. Tungguin kira-kira siapa. Yang belum masih saya kasih kesempatan buat sekarang nih, cepetan tulis hashtag LDR, domisili kamu di mana, terus telepon dong ya. Buruan. Kalau misal, dan nomornya harus dipastikan bisa dihubungin. Kalau enggak bisa dihubungin nomor yang dari WhatsApp itu, kamu tulis berapa nomornya. Okay. Baik. Kirimnya buat Kak Ya, semoga sehat selalu nih. Aku Ios di Kalianyar, mau nge-request lagu Harusnya Aku yang di sana ya Kak Ya. Oke. Terus dari Rudy Gunawan lagunya Sakit Pinggang gitu ya judulnya. Sakit Pinggang dari Gamawan. Colek untuk Jaka Umbara, Mr. Hai, Yati Sujana, Siti Farida, Putri Hambali, Siti Rahma, ada Lestari Bahagia, ada Fahmi Akeo, Kang Ewok, ada Anim Beka, Klan Juditea, ada juga Abel, Agustina Sikupiranti, Bunda Syifa, Indah Susanti, Vini Kriswanda. Pokoknya buat kakak ya, makasih. Wow, ada Serintil juga nih. Telepon dong. Kayak ini foto kak ya kan. Iya ini foto ya. Pokoknya ya, ini siapa sih namanya? Erdai, Erdai, kalau kamu nih ngambil dari Instagram Ea, semuanya foto Ea, mau yang rambutnya panjang kek, mau yang rambutnya bondol kek, semuanya itu Ea Minteva. Radio RDI 97,1 FM. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Gayang single, gayang single, asiknya. Lagunya enak banget ya. Itu lagu dari KDI All Stars dengan Goyang Senggol. Dan sekarang ya mau memberi tahu ke Sobat RDI, jangan lupa untuk memfollow sosmed-sosmed Radio RDI. Apa aja sih kayak ada Instagram, Twitter, fanpage, Facebook juga ya Sobat RDI. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Ihi, kring-kring LDR, telepon dong. Udah ada siapa nih ya? Halo, kring-kring ya, LDR. Kring-kring LDR. Gini dong, passwordnya gini ya. Kring-kring LDR, telepon dong gitu. 1, 2, 3. Kring-kring LDR, telepon dong. Dah, udah ditelepon. Ada Elang ya di Jelambar ya. Iya kak. Oke, okay. Lang, kamu lagi ngapain Lang? Lagi kerja kak. Lagi kerja. Tapi sebelumnya kamu nih pernah nggak sih nelfon ke studio Radio RDI? Susah kak. Susah. Tenang. Makanya kali ini ya, ya nelfon kamu, oke? Okay? Seneng nggak ditelepon? Beruntung banget kak. Kamu mau nge-request lagu apa nih Lang? Lagu dangdut atau lagu dangdut Jawa? Slang. Ide. Lagu dangdut apa lagu dangdut Jawa? Aduh, Jawa ya. Ya udah kalau kamu mau nyeleng enggak apa-apa, mungkin nanti I switch sama yang satunya aja deh ya. Oke, okay, slang mau yang mana? Yang virus. Virus ya? Iya. Tunggu bentar. Virus. Oke, okay, lagunya virus nih dari slang. Salamnya buat siapa aja sih? Buat anak-anak Sablon Jakarta Barat. Mm-hmm. Ya buat anak-anak Indramayu. Yoi.
siapa lagi? Buat anak istri. Lanjut. Buat semuanya lah Sobat RDI. Oke, terima kasih. Siapa yang beruntung lagi nanti Sobat RDI? Tungguin ya. Setelah lagu dari Slang dengan Virus, iklan lagu lagi apa enggak ya? Apa langsung nih? Nanti tungguin aja deh. Siapa yang tak kenal Desi Genoveva, mantan member JKT48 yang jago ngapak? Pasti kamu tahu dong. Kali ini, Primawan, Prince of Mindblowing, bakalan ngobrol bareng Desi yang katanya nih, doi anti banget soal selingkuh. Mau tahu gimana ceritanya? Langsung aja dengerin live Half Podcast, Jumat 4 Maret, jam 8 malam, hanya di Audio Plus, bagian dari RCTI Plus. Kamu juga bisa ikutan ngobrol loh. Caranya, ikutan via live chat dengan login dari akun RCTI Plus kamu ya. Download RCTI Plus sekarang. Ada di App Store dan Play Store. 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis. Karena rasa penasaran yang tinggi, Mas Ne ingin mencari keponakan Abah Uye, yaitu Odah, yang sampai saat ini belum ada kabar darinya. Ia ada di mana? Sedang apa? Dan dengan siapa? Apakah Mas Ne berhasil menemukan Odah? Ini dia akhir ceritanya. Sep, kita udah keliling 3 komplek, kagak ketemu tuh rumahnya. Iya makanya kalau nggak tahu nomor rumahnya terus alamatnya agak susah. Tapi kayaknya kompleksnya ini deh, banyak rumah-rumah gede sama mobil mewah gitu. Iya juga sih, Sep. Kita kan petunjuknya cuma dari pagernya doang. Iya, yang mana ya? Sep, 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 belah kiri, Sep, kiri, kiri, kiri. Jangan ngagetin, tapi jadi ngedadak remnya nih. Nih, yang sebelah kiri. Pagernya persis banget nih, sama kayak yang diposting di Instagram. Oh iya, bener. Yang Dede kasih lihat ke saya juga ini kayaknya Pak Mesenai. Ya udah, Sep, kita berhenti sini aja. Ya udah, terus gimana? Langsung turun? Ya langsung turun, masa iya ketemu tiduran di sini? Ya bukan, sopan enggak kita nanya langsung ke rumah gede kayak gini? Nanti kalau kita enggak diterima diusir sama Odah kan malu. Intip aja dulu, Sep. Ya udah, yuk. Nah, Sep, kebeneran tuh ada yang lagi nyapu. Oh, itu pembantunya kali. Ye, kita panggil lagi. Ya. Permisi. Mbak, Mbak. Permisi. Oh, maksudnya kok rambut panjangnya kayak si Odah? Apa jangan-jangan si Odah, ye? Hah? Ah, masa katanya kan orang kaya masa ngepel sama nyapu begitu? Coba kita panggil nama lengkapnya si Odah. Siti Saodah. Aduh. Sesi siapa itu? Kok ada yang manggil nama lengkap Oda? Aduh, mana Oda lagi pakai baju dinas harian lagi? Ah, aduh, gimana ini? Oda nggak berani nengok ke belakang. Lu Siti Saoda kan? Aduh, suara mama melengking itu Oda juga kekenal ini. Aduh, Oda mau kabur aja. Oda? Bukan? Tuh, kok rajin amat ya? Udah sekaya ini masih mau ngepel sendiri. Oh, maaf Bapak, mungkin Bapak salah orang. Enggak, masih enggak kenal si Teh Asep yang beberapa waktu yang lalu nganter udah nyari minyak goreng. Minyak goreng? Aduh, enggak pernah tuh. Mangkenye lu ngadep kemari, Oda. Dari cara ngomongnya aja kagak bisa dibohongin. Yang cara ngomongnya kepatah-patah cuma lu doang, Siti Saoda. Angkinya balik badan lu. Kalau kagak gua pancet pagar nih. Ini Oda. Nah, kan benar itu lu. Ih, maaf, Mpo. Ngapain sih lagi Mpo ke sini? Aduh, kok beda banget lu di Instagram. Foto-foto lu kece banget OOTD-nya. Belum lagi pas live IG, lu sombong banget lu. Pamer ini, pamer itu. Lu lagi pas lu ketemu sama si Dede di pasar, sombong banget. Mentang-mentang lu udah kaya gitu maksudnya. Kagak boleh begitu lu ada. Meskipun lu udah jadi orang kaya, lu tuh kudu tetap ngehargain bekas tetangganya lu. Oh,
Oda, satu pertanyaan aja dari saya. Ini teh rumah Oda, betul Oda teh sekarang udah kaya? Aduh, gimana ceritanya ya? Ya udahlah, Oda cerita aja sesekarang. Jadi, Oda di sini itu cuma asisten rumah tetangga. Itu bukan barang-barang Oda. Oda kalau kita lah, dia kerja di sini, apa maksudnya? Yuk kita pulang aja deh. Yaudah Sep, kita pulang aja. Lu bilang dong kalau udah dapat kerjaan baru. Jadi kan ayah kagak nungguin lu. Hidup jangan penuh sandiwara. Nyakitin orang-orang lu. Agak boleh lu begitu. Maaf. Awas lu ye. Kalau bohong-bohong di media sosial, pamer-pamer harta, tapi hartanya bukan hartanya lu. Belum lagi lu sombong sama orang-orang. Kagak boleh begitu lu Oda. Iya, Oda memulai sekarang gak bakal dibisa sosok-sosok sombong lagi. Yaudah Sep, yuk kita cabut Sep. Jangan cabut, jangan pergi, jangan ninggalin Oda, please. Nah kan lu kerja, lanjut aja kerja. Ntar kalau majikan lu tahu ada ribut-ribut di mari, kita yang diusir. Justru itu, Oda hari ini terakhir kerja di sini. Soalnya Oda dipecat. Seda, lu baru kerja di mari udah dipecat aja. Kenapa lu bisa dipecat? Ya, seperti yang empopo lihat. Oda apa pakai barang siapa coba pupunya memajikan Oda sesemua. Oda gak ketahuan, terus ditegur, terus diberhentikan deh. Tapi gaji lu aman kan? Aduh, lu lupain gak gaji karena gak gajinya langsung habis. Itu kan hak kamu, minta tuh sama majikan kamu, kok habis? Iya, soalnya udah kan ke pasar tuh, ke ketemu Dede. Pakai kacamata bobos Oda, pas Oda pake, jatuh, pecah deh. Ternyata mahal banget. Yaela, IDL. Apaan tuh IDL? Itu derita lu. Ternyata semua itu bukan harta Oda, tapi harta majikannya. Nah lo, kena batunya kan? Gara-gara ngaku-ngaku barang yang bukan miliknya. Tobat Oda, tobat. Bye-bye. Kampung Rempong The Series. Jangan lupa ya, tiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi di Nyarapkuy. 97,1 FM Radio RDI Jakarta. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Aminda dengan dua centang biru. Wey, berarti itu mah tandanya positif begitu ya kan? Buat para pejuang centang biru dua gitu ya di luar sana, semangat ya. Terus juga buat yang pejuang centang biru verified ininya, Instagramnya, semangat juga. Oh iya, sekarang ya sudah terhubung dengan pemenang kedua ya dari LDR. Telepon dong. Nah, ingat ya, passwordnya adalah kring kring LDR. Telepon dong. Oke, langsung ya. Kring kring LDR. Telepon dong. Kring kring LDR. Telepon dong. Dengan Ibu Iis. Iya. Ibu Iis di mana, Bu? Di Cengkareng. Udah nyuci, masak, gosok? Di tempat kerjaan. Oh, di tempat kerja. Berarti ini ya, perempuan-perempuan independen ya. Iya. Kerja sendiri. Cakep dah. Yaudah. Mau nge-request lagu apa nih? Lagu Bebas. Mau lagu apa kamu? Cucu Cahyati. Boleh, yang mana? Yang Mabuk Judi. Nyanyiin dikit dong. Nyanyiin dikit. Suara radionya coba dimatiin dulu ya. Halo? Ya? Nyanyiin dikit, Bu. Duhai tunanganku.
Yaudah. Lagunya kebetulan gak ada nih. Ada deng. Jangan sedih. Mabuk dan judi mau yang disco atau yang high sense mix? Waduh, ada high sense mix nih. Yang disco aja deh. Yang mana? Yang semuanya disco. Ini semuanya disco ini adanya. Salamnya buat siapa, Cus? Salamnya buat kakak Ipar. Terus? Kakak Ipar gak jadi. Ya elah, sedih amat kakak Iparnya pakai acara gak jadi lagi. 97,1 FM Radio RDI Jakarta. LDR, lagu dan request juga bisa didengerin lewat streaming di aplikasi RCTI Plus. Klik Radio Plus di RCTI Plus untuk dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Lucu gak lucu, yang penting Mas Nardi. Siap, RT. Sinilah, nongkrong di pos. Gas, noh. Siap. Iya deh, pada keliling-keliling, gak karuan jalannya. Nih, Pak RT punya tebakan nih, Mas Nardi. Apa? Makanan-makanan apa adanya di tempat yang besar dan cuma satu. Nama makanan tuh ya. Makanan gede, cuma satu. Tumpeng. Salah. Adanya di tempat yang besar, tapi cuma satu. Aduh, apa ya? Ayam di baskom. Salah. Aduh, nyerah. Nyerah. Bakwan. Ya. Bisa. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Sobat RDI, saatnya Ea Eksis Minteva mengucapkan selamat sore untuk Sobat RDI semua yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam. Masih ada waktu kebersamaan kita 1 jam ke depan, jadi langsung aja nih WhatsApp di 08 12 12 971, ataupun mention ke Twitter @RDI971. Jangan lupa menggunakan format ya, hashtag LDR, domisili kamu di mana, contoh hashtag LDR Jakarta, contoh hashtag LDR Bogor, Tangerang dan sekitarnya, bebas ya. Terus juga yang untuk telepon dong udah gak ada lagi ya, karena tadi udah tuh di jam 2 udah ada 2 penelpon yang penelpon deh, ada 2 sobat RD yang telepon ya. Oke, dan sekarang yang mau bacain lagi nih sore-sore ini, siapa sih kira-kira ya yang akan saya bacakan. Ada Tuti nih mau nge-request lagu katanya ya, dari Kalia Siska. Salamnya buat Kak Eminteva. Kalia Siska tadi sudah saya play, jadi tidak bisa di-play lagi ya. Lanjut, ada juga, ini siapa namanya ya? Oh, ada Rizka nih ya. Rizka mau nge-request lagu dong Kak ya, Tulus dengan Labirin. Lagunya sudah saya play tadi. Salamnya untuk seluruh sobat RDI aja yang mau nge-request lagu dan juga kirim-kirim salam. Oke. Lanjut lagi. Ada siapakah di sana? Bentar ya. Ada Reza di Kebayoran Lama, Jakarta Barat. Kak ya, telepon dong. Ya, nanti ikutan lagi ya kalau misalnya ada telepon dong lagi. Karena sekarang mau muterkan lagu dari requestannya Santi tadi ya, yang mau nge-request lagu DJ katanya. Biar bikin semangat lah Kak sore-sore. Mang stop. Ya, langsung play lagunya buat kamu, DJ Bonbon. DJ Bonbon Remix. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Radio RDI 97,1 FM. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih lanjut lagi di LDR lagu dan request. Siapa lagi penyiarnya kalau bukan Ea Eksis Minteva yang bakal terus nemenin sobat RDI dong. Ada yang namanya Gado-Gado, lucu nih, kayak di pendatang baru ya, bener-bener baru. Gado-Gado nih bilang, kakak Ea yang ngasih anti ayak. Beneran dia nulisnya gitu. Aku mau nge-request lagu Kangen Band dengan Selingkuh, atau yang mana aja lah ya, pokoknya yang enak-enak katanya ya. Kangen Band dengan Selingkuh tadi barusan aja tuh udah Ea play itu buat kamu ya. Ah, udah tahu sebelum kamu nge-request, saya udah tahu, padahal udah Ea baca deh tadi. Salamnya buat Kak Ea Minteva, salam kenal, dan juga seluruh sobat RD, salam kenal aja dari aku. Dan thank you lah buat Kak Ea, aku lagi kerja minta disemangatin. Semangat buat kamu. Ada Adi Susilo di Puri Kembangan juga. Ada Adipati juga nih. Mau sapa lagi buat sobat RDI, pendatang baru, pendengar lama. Mai tadi udah juga on air di awal.
Lucu gak lucu, yang penting eksis. Mas Dadai, pusing banget nih. Masalah dateng terus, hidup kok gak beres-beres. Kenapa lagi Mas Nardi? Cerita sini ke Dadai. Iya, kenapa sih hidup ini kok banyak cobaan? Ya iya dong banyak cobaan Mas Nardi. Kalau cobain, ya dapetnya dikit. 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Selanjutnya Sobat RDI, di sore hari ini LDR lagu dan request masih bareng Eya Exis Min Teva. Tentu saja sampai ke jam 4 sore nanti. Jadi buat kalian yang mau nge-request lagu dan kirim-kirim salam, masih terbuka sih kesempatannya lah. Masih ada lah ya selama 30 menit ke depan. Sebelum Eya pamit, digantikan oleh Ngaso bersama Kong Jaing dan juga Jeng Aina. Dan pasti buat Sobat RDI juga yang belum tahu nomornya di 08 12 12 971, ataupun mention ke Twitter, boleh juga ke fanpage Radio RDI ya. Dan sekarang yang mau ketemu dulu sama Ferry nih. Ferry ada di Depok, dia bilang katanya salam untuk pengemudi burung emas Golden Bird Pool Buncit, semangat terus ya, utamakan keselamatan penumpang. Terima kasih buat kakak Yamin Teva ya. Bang JJ, udah deh Bang JJ, jangan bikin kesel ya. Tiap hari saban hari ngiriminnya tuh foto molen doangan. Hah, ngirimin kagak, bye Bang JJ, bye. Dari Bogor nih, siapa namanya ini? Halo Kak Ea, nih Mama Intan di Parakan Bogor. Hai Mama Intan, tadi udah dibacain sayang. Ada Ali juga nih, Ali Imron di Bandengan Jakut. Mau ngerikas OGST 12 judulnya Terlalu. Salamnya buat para baraya baru udah kerantau Tasikmalaya sejak Jabodetabek. Spesial buat yang lebih pada kerja lah katanya ya. Di Tiara Tirta Konveksi, semangat terus untuk semuanya. Lanjut, ada siapa ini sebentar, ada Tuti Ting Ting tadi juga udah dibacain ya sayang, masih ingat jadi jangan kirim lagi. Ada Ato Ganteng, cinta sampai mati, kangen band kak buat kaya, makasih tuh lagunya buat seseorang yang jauh di sana. Ya iya udah tau lu jauh, masih aja lu salamin, haduh, tapi nggak apa sih. Kak Ea, aku Ageng mau nge-request lagu pop dong, yang aku cuma punya hati. Lagu siapa itu Kak Ea? Oh, salamnya buat pacar aku aja. Itu lagunya Mita ya. Ya udah, karena itu untuk pacar kamu dan supaya kamu happy di sore hari ini, lagunya langsung Ea play ya, Mita dengan Aku Cuma Punya Hati. Kalau duit enggak ada deh kayaknya. Kiri. 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Pesan Ustadz Muhammad Amin Nasri dari Sejuk di Hati. Pak Ustadz, saya sobat dari Banjarnegara lagi di Depok. Mau tanya Pak Ustadz, saya punya tetangga kalau disapa nggak pernah bales sapa, tapi di belakang ngadu-ngadu katanya saya sombong, sampai satu komplek tahu saya bilangnya sombong. Dan juga sering ceritain keluarga saya, orang nggak betul gosip di belakang ngatain jelekin keluarga saya. Saya gimana Ustadz? Ini kamu harus bersyukur. Kamu harus bersyukur, kamu harus gembira. Ya, begitu baiknya orang tersebut memberikan kebaikannya kepada kamu. Semakin dia menjelek-jelekan kamu, semakin banyak kebaikan dia kamu ambil. Semakin banyak pahala dia diberikan kepada kamu. Ya, makanya Islam begitu indah. Orang mau jelekin silakan. Kenapa? Nggak bakal jelek kalau Allah sudah memuliakan. Orang mau memuliakan silakan. Nggak bakal mulia kalau Allah sudah ngejelekin. Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada sobatku ya. Dan yang begitu jangan diheraukan. Biarin dia mau ngomong apa kayak terserah ya. Yang penting kita orangnya berakhlak, tidak seperti apa yang diceritakan. Itu orang baik, kita tersenyum saja, kita sapa terus yang seperti itu. Selebihnya urusan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengerin Sejuk di Hati bersama Ustadz Muhammad Amin Nasri setiap hari Senin sampai Minggu pukul 5 sampai dengan 6 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Streaming www.rdifm.co.id atau via aplikasi RCTI Plus. 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Sobat RDI, saatnya eksis minta Eva untuk pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Seperti biasa, maaf kalau ada salah kata ya Sobat RDI. Kalau misalnya belum di-play juga lagunya, maaf nih ya. Karena ya hanya ingin menghibur Sobat RDI semua. Thank you banget atas seluruh atensinya sekali lagi di seluruh sosmed Radio RDI. Dan juga udah ikut kering-keringnya LDR. Sampai yang hari ini telepon di LDR, telepon dong. Itu ada ya. Tadi udah dua pemenang. Oke, abis ini akan ada Kang Jain dan juga Aina di program Ngaso ya, bersama produsernya Bapak Indra. Besok malam juga jangan lupa Sobat RDI ya, kita malam mingguan bareng. Dimana lagi kalau bukan di Sedis dan Sarang Duter Exist. Mulainya dari jam 7 sampai jam 8 malam bersama Ea Exist Minteva. Nah, selamat untuk Sobat RDI semuanya deh yang mau pergi sama pasangannya ya buat hari ini atau malam minggu nanti atau ya weekend inilah ya. Yaudah, Exist minta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia, bye bye. Selalu jaga kesehatan ya. Pendengar yang kami cintai, lagu dan request harus undur diri. Sampai jumpa lagi. Satu FM, Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis.